ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ini sesi yang ketiga dari pembahasan i'tiqad Al-Imam Qutaibah bin Said Abu Raja Al-Baghlani Al-Thaqafi rahimahullahu taala. Dari rangkaian silsilah akidah atau kemirau akidah para as-salaf rahimahumallahu taala. Baik, kita lanjutkan di halaman 14 dari buku panduan. Kata beliau rahimahullahu taala, saya beri judul berpegang dengan perintah dan menjauhi larangan. Kata beliau rahimahullahu taala, wal akhdhu bima amara Allahu azza wa jalla wan nahyu amma nahallahu anhu. Dari prinsip akidah para imam ahli sunnah yang dipegang ucapannya di dalam Islam dan sunnah, dinukilkan di sini oleh Al-Imam Qutaibah bin Said rahimahullah, adalah al-akhdhu bima amara Allahu azza wa jalla, mengambil segala hal yang Allah azza wa jalla perintahkan. Wan nahyu amma naha anhu, dan mencegah segala sesuatu yang Allah larang. Iya. Baik. Ini prinsip dasar ya, bahwa bahkan ini salah satu dari pokok beragama, dari kaidah besar di dalam berislam. Karena itu Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengikuti Ibnu Salah sebelumnya dan para imam yang mengumpulkan tentang hadith-hadith yang merupakan qawaiduddin, pokok-pokok agama. Imam An-Nawawi sebutkan hadith ini dari hadith yang ke-9 di kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Itu hadith Abu Hurairah diriwayat Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina man qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang saya melarang kalian darinya, hendaknya kalian berhenti atau meninggalkan perkara itu. Dan apa yang saya perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah hal tersebut sesuai dengan kemampuan kalian semaksimal mungkin. Karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya mereka bertanya dan banyaknya mereka menyelisihi para nabi mereka. Iya. Jadi ini sebenarnya dasarnya kenapa disebutkan di sini pembahasan akidah, karena ini prinsip beragama. Seorang itu ketika datang perintah, kewajibannya dia ambil perintah itu. Datang larangan, dia berhenti dari apa yang dilarang. Jangan dia dekati, dia jauhi.
Kemudian jangan banyak mempertanyakan, jangan menyelisihi. Iya, itu maksud umum. Penulis rahimahullahu taala membawakan prinsip pokok ini di sini, di pembahasan akidah ahli sunnah. Dan ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul, maka terimalah dia. Apa yang dilarang oleh Rasul, maka berhentilah kalian darinya. Itu prinsip beragamanya seperti itu. Iya. Ini dua poin pokok ya, dua pembahasan pokok. Yang pertama, berpegang dengan perintah. Berpegang dengan perintah. Karena berpegang dengan perintah itu adalah bagian dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ketaatan kepada Ar-Rasul. Telah datang di dalam Al-Quranul Karim 33 tempat perintah untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Mengambil apa yang diperintah dengan berbagai bahasa. Antaranya Allah berfirman, "Qul atii'u Allah wa atii'u Rasul." Katakanlah taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan diberikan dari ancaman bagi siapa yang berpaling. Fa in tawallau fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Kalau kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang kafir. Diberi ancaman yang tegas di dalam hal tersebut. Sebagaimana menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama halnya dengan taat kepada Allah. Karena Allah berfirman, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka itu artinya dia telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, "Wama kana li mu'minin wala mu'minatin idha qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min anfusihim." Tidaklah pantas untuk seorang mukmin dan mukminah kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah perkara, tidak pantas dia punya pilihan lain dari diri-diri mereka sendiri. Ini semuanya makna mengambil apa yang diperintah oleh Allah. Kemudian yang kedua, berhenti dari apa yang dilarang. Ini poin yang kedua di pembahasan, menjauhi larangan. Iya. Apa yang dilarang, maka kita menjauhinya, meninggalkannya. Bahkan pelaku-pelaku amalan yang larut di dalam pelanggaran itu tidak boleh didekati. Pelakunya juga tidak boleh didekati. Iya. Karena itu di beberapa tempat dalam Al-Quran dijelaskan. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar." Jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh api neraka. "Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Apabila kalian melihat orang yang larut membicarakan ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka berpindah kepada pembicaraan yang lain. Karena
bergaul dengan orang-orang yang biasa jatuh di dalam larangan, itu akan menyeret kita juga jatuh ke dalam hal yang dilarang itu. Allah membesarkan ya perkara melanggar ini. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ditimpa oleh fitnah, dia akan ditimpa oleh fitnah atau ditimpa siksaan yang pedih. Ditimpa oleh siksaan yang pedih. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Tidak demi Rabbmu dan demi Muhammad, mereka dianggap belum beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan pada apa yang mereka berselisih, kemudian mereka menerima keputusanmu dengan segala bentuk penerimaan. Itulah sifat seorang mukmin, mengambil, melaksanakan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang, dan tidak banyak bertanya, tidak berdebat, tidak mendebat di dalam hal tersebut. Iya. Itu yang disebut di dalam kelanjutan hadits Abu Hurairah tadi. Mana haitukum anhu fajitanibu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang saya larang kalian darinya, tinggalkanlah hal tersebut. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang saya perintah kalian dengannya, lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Fainama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya mereka bertanya dan banyaknya mereka menyelisihi para nabinya. Itu Bani Israel itu disebut dalam Al-Quran ya, bagaimana tahapan-tahapan mereka mendapatkan kesusahan karena terlalu banyak bertanya. Tadinya disuruh menyembeli seekor sapi betina saja. Kan ringan, sapi betina banyak. Tapi tanya, apa itu sapi betinanya? Maka diberi sifat semakin terbatas. Sudah semakin terbatas, dia tanya lagi, apa warnanya? Semakin terbatas lagi. Dia tanya lagi, diberi sifat yang paling detailnya. Hampir saja mereka tidak mampu untuk melakukannya. Itu terlalu banyak bertanya namanya. Iya. Dan Syekh di berbagai jalur riwayat di Bukhari dan Muslim tentang ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian bertanya tentang perkara-perkara kalau tanpa jawabannya akan menjadi berat atas kalian, menjelekkan kalian sendiri. Iya. Ada yang datang kepada Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ayuhan nas, qad faradallahu alaikum al-hajj fahujju." Wahai sekalian manusia, sungguhnya Allah telah wajibkan atas kalian haji, maka berhajilah kalian. Datang pula orang bertanya, "Ya Rasulullah, berapa kali? Apakah setiap tahun hajinya?" Maka Nabi diam, tidak menjawab. Kalau beliau jawab, kewajiban haji menjadi setiap tahun. Padahal sudah dikatakan, sudah diwajibkan haji. Ya perintah, perintah asalnya satu kali dia lakukan sudah gugur kewajiban. Ini tanya pula, apakah setiap tahun? Menyusahkan diri sendiri. Jelas ya? Makanya di sini Syekh ini memberikan kaidah tetap di pembahasan akidah dan salah satu pondasi dasar di dalam beragama. Iya. Mengambil apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang.
Dan ini juga ciri ahli sunnah. Karena ahli sunnah itu mereka hanya terbatas pada ketentuan-ketentuan Allah dan syariatnya, pada apa-apa yang ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik.